بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله قوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في وجوده كرمه وإحسانه. الحمد لله، الحمد لله الذي أمرنا بشكر الوالدين والإحسان إليهما. والصلاة والسلام على سيد السادات، سيدنا ومولانا محمد. وعلى آله وصحبه صلاة تتوالى على ممر الأوقات وتتضاعف بتعاقب الساعات وسلم تسليما كثيرا أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما وزدني هدى امين يا رب العالمين معاشر الحاضرين رحمكم الله اوصيكم ونفسي الخاطئه بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا مع الحاضرين رحمكم الله قال الله تعالى في كتابه العزيز لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat berada di tempat ini. Mudah-mudahan Allah dawamkan nikmat ini. Amin. Dan mudah-mudahan Allah berikan kemampuan untuk kita untuk terus istiqamah di dalam jalan dakwahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat tak lupa salam kita bingkiskan, kita sanjung sajikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman nanti. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. rahimakumullah. Saya membuka khutbah ini dengan satu kisah yang insya Allah akan sedikit membuka pikiran kita di dalam kisah dikisahkan bahwasannya di dalam perang Badar ada dua anak muda yang kemudian menjadi penyebab kemenangan dari perang Badar tersebut yang satu bernama Mu'az bin Amr bin Jamuh yang satu bernama Muawiz bin Affal. Dua dua anak muda ini berumur 13 dan juga 14 tahun. Kedua-duanya berada di, barat, di barisan paling depan. Satu yang mereka incar pada saat itu adalah Abu Jahal. Ketika berada di barisan paling depan, cerita ini diceritakan oleh Abdurrahman bin Auf Radiyallahu taala anhu. Ketika beliau berada di depan, beliau bersama dengan anak-anak kecil di samping kanan dan juga kiri dan beliau khawatir atas keselamatan mereka karena perang Badar ini adalah perang pertama dalam Islam. Dan salah satu di antara kedua anak tersebut, ya, Muaz bin Amr bin Jamuh kemudian mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai paman, kira-kira yang namanya Abu Jahal itu ada di mana?" Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan kepada anak tadi, "Ada apa engkau bertanya tentang Abu Jahal? Saya pernah mendengar beliau itu mencaci mencerca Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di momen ini saya mau membuktikan bahwasannya saya akan saya adalah orang yang pertama yang akan beliau hadapi. Kemudian di sebelahnya ya Muawid mempunyai pertanyaan yang sama. Padahal anak ini berumur 13 dan juga 14 tahun. Kemudian diceritakan karena mereka ini nggak tahu yang mana yang namanya Abu Jahal. Jadi harus ditunjukkan yang mana yang namanya Abu Jahal. Ketika ditunjuk oleh Abdurrahman bin Auf, Abu Jahal berada di atas kuda yang tinggi. Kemudian mempunyai ya, perisai besi dari ujung kaki sampai ujung rambut. Dikelilingi oleh pasukan-pasukan terbaiknya. Kemudian ketika ditunjuk Abu Jahal, kedua anak ini diceritakan seperti dua anak panah yang terlepas dari busurnya, membuat kocar kacir pertahanan musuh pada saat itu dan berhasil menebas. Diceritakan paha daripada Abu Jahal dan Abu Jahal diceritakan terjatuh, yang kemudian kita dengar ceritanya bahwasanya Abdullah bin Mas'ud yang memenggal kepalanya. Tapi inti dari cerita ini adalah kecintaan kepada Rasulullah SAW itu perlu pembuktian, hadirin perlu pembuktian. Rasul SAW sudah tidak ada. Tapi bagaimana kemudian cinta kita itu bisa menumbuhkan, bisa ditumbuhkan dan juga dibuktikan. Bukan hanya ketika momen-momen tertentu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kira-kira ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk kemudian kita kita bisa membuktikan bahwasannya kita cinta betul sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah berkeinginan kuat bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkumpul bersama Rasul Sallallahu Ini yang pertama. Berapa banyak para ulama yang kemudian tertidur dan bermimpi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berapa banyak dari mereka yang tidak yang ketika tidak bermimpi Rasul Sallallahu bersedih di pagi harinya. Bayangkan ketika kita tidak pernah bermimpi Rasul Sallallahu dalam satu kali dalam hidup kita sekalipun, tapi kita merasa biasa-biasa saja. Katanya Rasulullah Rasul Sallallahu Alaihi menraani fil fa inna syaitan la ya Barang siapa yang melihatku pada saat tertidur, maka dia telah melihatku pada saat itu. Karena sesungguhnya syaitan tidak mampu menyerupaiku perbanyaklah mempunyai keinginan seperti ini. Karena ini adalah bukti bahwasanya kita cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua hadirin materi Allah mentaati, per mentaati perkataan dan juga menjalankan seluruh sunnahnya. Kita hadirin dari mulai pagi sampai malam melakukan kemaksiatan yang begitu besar. Tapi apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perjuangkan untuk kita? Nanti di Yaumil Mahsyar nanti beliau sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan meminta umatnya untuk masuk ke dalam surganya Allah, meminta izin kepada Allah agar seluruh umatnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Allah pada saat itu? fasal angkatlah kepalamu, wahai Muhammad. Maka apa yang kau inginkan akan aku kabulkan. Artinya kita semua sudah mendapatkan ya, kurang lebih syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita memantaskan diri kita mampu atau tidak. Salah satu penyair pernah mengatakan Innal muhibba liman yuhibbu muti'un Orang kalau sudah dimabuk cinta dengan orang yang dia cinta itu pasti akan nurut Kalau anda yakin bahwasannya anda cinta sama Rasulullah SAW Maka akan nurut apa kata Rasulullah SAW Bangun tidur kita membaca doa ya. Salat sebelum Dua rakaat sebelum fajar Kemudian tidak tidur setelahnya Dan panjang lagi kemudian ia melakukan berbagai hal yang kemudian kira-kira Rasulullah SAW terhidu sama kita atau tidak. Sampai terakhir, kita menutup mata kita, di malam hari kemudian kita bermuhasabah. Apa yang kira-kira kita kurang dari hari ini? Ya eh, begitulah cerita, itu begitulah contoh yang kemudian dicontohkan oleh para ulama kita. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak salawat kepadanya. Hadirin yang dirahmati Allah. Ini perkataan sudah mungkin didengar oleh kita ribuan kali. Bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Sabdanya juga sudah kita dengar mungkin ratusan ribuan kali Man salla alaihi salatan sallallahu alaihi biha ashra Barang siapa yang bersalat kepadaku Satu kali Maka Allah akan membalas sepuluh kali Ini sebuah bisnis yang tidak akan pernah rugi Dan dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah al Wal-Wasaya Al-Imaniyah Kadangan kitab Kadangan Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad Beliau mengatakan Salla Kata-kata salla Ketika dibalas kepada seorang manusia لو kalau Allah memberikan balasan kepada kita salawat sekali saja, sekali saja, itu sudah cukup memuliakan kita. Bagaimana sepuluh kali, bagaimana seratus kali, bagaimana seribu kali. Bahkan dalam berbagai hadis dalam kitab-kitab uh, hadis, salah satunya kitab Lubabul Hadis yang kemudian disyarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Indonesia, yang kemudian dikuburkan di mala, di Saudi Arabia, di Mekah, al-Mukarramah. Syekh Nawawi Al-Bantani, Al dalam kitabnya juga mengatakan bahwasannya hadis-hadis tentang sholawat ini begitu banyak. Barang siapa yang bersalat kepadaku, satu kali dibalas, sepuluh kali, sepuluh kali dibalas, seratus kali, kali dibalas, seribu kali, seribu kali, Allah seribu kali kita bersolat kepada Rasul SAW, Allah tidak membiarkan kita masuk ke dalam nerakanya Allah. Tidak tersentuh kulit kita oleh api neraka. Sudah ini adalah pembuktian bahwasanya kita cinta sama Rasul SAW. Dan pembuktian ini mendapatkan ganjaran besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi umatnya Rasul SAW itu umat yang gak pernah rugi. Hadirin. Makanya Syekh Muhammad Amin Al-Qutbi dalam syairnya mengatakan bahwasannya Ya laylat al-ithnaini ma'adha safahat Yumnaki min syarafin ashma, wa min ghina Fakullul layalil bidhi fid dunya laha nasabun ilayki fa'anti miftahu thana Falqadru wal'ayadu wal'mi'raju min hasanatik bahar al a'yuna Beliau mengatakan bahwasannya Kalau bukan karena hari Senin, hari kelahiran Rasul SAW Kalau bukan karena hari Senin, hari di mana Semua hari-hari putih yang ada di dunia ini seperti hari raya Idul Adha, Idul Fitri, al miraj kemudian hari-hari indah yang ada di dunia ini punya nasab sama hari Senin, punya tempat khusus sama hari Senin. <tuh> Kalau tidak ada Rasul SAW, walaupun umat Islam, islamiyah mungkin kita semua juga nggak ada. Jadi, cara yang terenak, cara yang terbaik, mencintai Rasul SAW itu adalah dengan bukti. Kalau bukti, kalau kita hanya mengucapkan saja, ya, mengucapkan saya cinta sama Rasul SAW. Ya. Bahkan Rasul SAW pernah membuat statement dalam sabdanya beliau mengatakan, tidak beriman seseorang sampai dia mencintaiku melebihi daripada dirinya sendiri. Apa jangan-jangan kita masih belum termasuk orang yang beriman, hadirin? Itu pertanyaan harus kita tanyakan. Apa jangan-jangan Rasul SAW tidak ada sebetulnya di dalam hati kita? Atau jangan-jangan perayaan maulid yang kita rayakan Itu hanya sekedar perayaan saja Tanpa ada makna yang masuk dalam relung hati kita hadirin. Cinta sama manusia saja kita butuh pembuktian hadirin. Sama manusia kita butuh pembuktian Bagaimana sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Yang karenanya lah dunia diciptakan Jadi kalau ada orang yang kemudian jumawa dengan keadaannya bahwasanya dia cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pembuktiannya itu ada di mana? Apakah dia baik sama kedua orang tuanya? Apakah dia baik sama anaknya? Apakah dia baik sama fakir miskin seperti layaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaik sama fakir miskin? Atau jangan-jangan ketika ada fakir miskin datang justru kita usir dengan sepenuh hati. Atau jangan-jangan ketika ibu kita atau ayah kita meminta sesuatu sama kita kita tolak mentah-mentah? atau jangan-jangan ketika ada anak kita yang merengek sama kita kita justru marah sama mereka. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sama anak-anaknya cinta sama anak orang-orang yang kemudian ditinggalkan oleh ayahandanya karena syahid di dalam perang. Beliau mencintainya seperti anaknya sendiri. Hadirin dirahmati oleh Allah, cinta itu perlu pembuktian. Kemudian selanjutnya mencintai orang-orang yang kemudian dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ngaku cinta Rasulullah SAW, tapi kita nggak cinta sama ulama, cinta sama orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru mengatakan yang hal yang tidak tidak, memfitnah, membuli, ya, memojokkan, dan lain sebagainya. 1.000 orang ini tidak akan dicintai oleh Rasulullah SAW. persen kita tahu bahwasannya dia tidak mencintai Rasulullah SAW. Orang yang mengaku paling toleran sekalipun ketika dia berkata bahwasannya Fulan adalah orang yang sesat, yang tidak toleran, yang Fulan adalah padahal kita tahu semua bahwasannya dia adalah seorang ulama. Fulan tadi adalah seorang ulama. Sebelah mananya dia mencintai Rasulullah SAW. Buktikan kepada kita semua. Karena orang ketika sudah cinta pasti dia akan ikut sama orang yang dia cintai. Bagaimana Rasulullah SAW bermuamalah sama orang lain? sama non muslim sekalipun hadirin pemandu beliau sampai ke dalam masuk ke dalam Madinah pada saat itu dari Mekah ketika hijrah adalah seorang non muslim kurang toleran apa Rasul saw jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah ini adalah momen Rabiul Awal telah berakhir sekarang masuk ke Rabiul Akhir tanggal 16 akan tetapi perayaan Maulid terus bergulir kita diingatkan tentang pentingnya bersolawat kepada Rasulullah SAW, dan pentingnya mencintai, pentingnya berbahagia atas kelahiran Rasul s.a.w. Alaihi Wasallam yang lahirnya Rasul SAW adalah sebuah keutamaan. Dan juga rahmat yang diberikan oleh Allah bagi umat ini. Kemudian yang terakhir hadirin yang terahmati Allah. Allah subhanahu wa memuji akhlaknya Nabi Muhammad s.a.w. Wa Dan yang yang terakhir adalah kita meneladani seluruh akhlaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak mampu semuanya, paling tidak sepersekiannya. Paling tidak kita mengambil barakah dari apa yang telah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita hadirin Karena Aisyah ketika ditanya oleh para sahabat bagaimana akhlaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, "Karena khulukul Quran." Akhlaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al Quran dan kita semua melihatnya, ini Kalau kita sekarang ya, meneladani pun tidak, mencintainya pun sewaktu-waktu saja. Bahkan ketika kita senang pun tidak juga. Lalu mau ada di bagian umat yang bagian mana kita, Hadirin, Kita bahagia saja, bahagia saja itu punya punya makana punya tempat yang khusus yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Abbas ya, ketika bermimpi, walaupun ini adalah ru'yah malamiah, ya, mimpi yang kemudian kita tidak bisa ambil dalilnya, tapi kita bisa tahu bahwasanya ada kebaikan di dalam mimpi ini. Ali Abbas ketika bermimpi, Abu Lahab sedang ya disiksa, ya. Dia bertanya bagaimana keadaanmu wahai Abu Lahab? Kemudian Abu Lahab menjawab, bahwasanya keadaanku sepertinya aku disiksa, kecuali di hari Senin" Hari di mana aku berbahagia dengan kelahiran Muhammad, ya diceritakan pada saat itu bahwasannya Abu Lahab ya. didatangi oleh seorang budak. Kemudian, budak tadi mengatakan bahwasannya telah lahir keponakanmu, dan beliau berbahagia dengan membebaskan budak tersebut sampai-sampai Syekh Syamsuddin. ابن ناصر الدين الدمشق في إذا كان هذا كافر جاء ذمه بتبت يداه وفي الجحيم مخلدا أتى أنه في اليوم الاثنين دائما يخفف عنه بالسرور بأحمد فما ظن بالعبد الذي طول دهره بأحمد مسرورا ومات موحدا قال كان هذا أبو لهب جاء ذمه يدخل علىه هذا آية خصوص حضرين ayat khusus yang mengatakan celaknya tentang Abu Lahab. dan di dalam negara neraka jahanam dia itu selama lamanya. Aja Nahu dan bisa dibayangkan setiap hari Senin beliau ini diberikan keringanan dengan diberikan tetesan air. Bisa dibayangkan orang mukmin yang berbahagia dengan kelahiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam setiap harinya. Dan meninggal, wafat dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan saya yakin di tempat inilah. Ya, tempat inilah. Tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang hadir insyaAllah juga orang-orang yang mulia. Dan juga orang-orang yang kemudian mau setelah pulang dari tempat ini, mendapatkan oleh-oleh. Bahwasannya kita, mau mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bukti bukti yang tadi sudah saya sampaikan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Qul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah الحمد لله الذي انعمنا بنعمه بنعمه الايمان والاسلام الحمد لله الحمد لله الذي امرنا بشكر الوالدين والاحسان اليهما اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن الا وانتم مسلمون واعلموا ان الله امركم بامر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات اللهم طول أعمارنا وصحي أحصادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم أصلح أحوالنا وأصلح نياتنا وأصلح صرائرنا وأصلح قلوبنا وأصلح أولادنا وبناتنا اللهم اهدنا واهدهم في الدين والدنيا والآخرة اللهم انصر المسلمين المستضعفين في فلسطين اللهم انصر المسلمين المستضعفين في سوريا اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان وكل زمان يا رب العالمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر يقيم الصلاة